What's up guys, balik lagi sama gua Immanuel Jeremy. Jadi di video kali ini kita bakal sesuai thumbnail guys, sesuai judul. Jadi banyak banget yang nanyain gua, bang kapan upload yang gunting boneka, bang kapan upload gunting boneka. Karena udah banyak banget ya kan dari kalian yang mungkin request udah pada suruh gunting ya kan. Karena waktu itu gua bikin question di TikTok gue pengen apain di boneka biar mencoba hal yang aneh lagi guys ya. Dan akhirnya mungkin dari salah satu, dan bukan salah satu juga ya, banyak banget dari followers gue yang request untuk bang coba gunting bonekanya, coba bakar aja ya kan, dibakar pusat. gini tunggu dulu guys ya, karena gini, kalau misalkan ini dibakar ya ter jadi lebih aneh guys. Jadi ya mungkin untuk hal yang sekarang dulu gue akan mencoba dengan hal yang digunting dulu guys rambutnya kan. Kan mungkin kalau misalkan digunting dulu kan mungkin awal dulu ya kan, awal dulu, jangan langsung dibakar guys. Ya kasian juga gitu, kayak kasian aja gitu, dia kan gak salah apa-apa terus tiba-tiba dibakar itu kayak ya istilahnya mengganggu sih ya kan. Nah hari guys ini gue ngelakuin demi kalian. Sumpah ini demi kalian guys, gue ngelakuin demi kalian ini. Pokoknya kalian share nih, banyak-banyak yang share biar teman-teman kalian biar makin kepo juga guys sama setelah gue gunting di boneka ya. Jadi kemarin gue juga sempat beli kan, gue juga sempat beli patung yang mungkin itu bisa dibilang horor. Itu bener-bener patung horor kemarin gue beli itu. Pokoknya kemarin gue beli di kayak barang-barang bekas gitu kan. Jadi gue waktu itu jalan-jalan ke suatu tempat, itu gue nggak bisa ngasih tau nama tempatnya di mana yang jual-jual barang-barang gitu. Dan akhirnya gue jalan-jalan, gue ngeliat nih guys, gue ngeliat patung yang kemarin gue beli. Kalau misalnya emang kalian follow TikTok gue, kalian bisa lihat tuh ada suatu patung yang baru gue beli kan. Nah itu patung yang gue beli itu ya lumayan sih harganya ya, lumayan juga. Karena itu emang benar-benar peninggalan kata si penjualnya itu guys, benar-benar peninggalan. Akhirnya hasil gue beli dong, gue beli ya udah buat menambah koleksi-koleksi horor gue ya kan. Ya udah akhirnya gue taro di sama dia lah, intinya sama teman-teman, sama Kagura juga tuh, sama Kagura gue taro di belakang di ruang tamu situ kan. Ya udah gue beli, ya udah deh gue taro tuh. Tapi yang bikin gue aneh, patung tersebut itu lampunya pecah. Oke, ntar di next video abis ini gue bakal tayangin dan gue bakal bikin videonya bersama patung yang baru gue beli. Oke, sekarang kita lanjut ke boneka ini guys. Ini kalian pasti nunggu-nunggu nih ya kan, nungguin ya. Ayo kita tarik nafas dulu guys, tarik nafas. Oke, kita ambil guntingnya dulu deh. Set, ini guntingnya sudah ada, ini guntingnya. Tapi gue masih mikir guys, sumpah. Tapi guntingnya ya, duh guntingnya ya. Gunting gak guys? Supaya ini gunting gak? Ini guntingnya udah ada nih, guntingnya udah ada ya. Supaya ini gunting gak guys? Supaya ini perasaan gue udah gak enak, jujur gue udah perasaan gue udah gak enak parah. Jujur perasaan gue udah gak enak nih. Gue udah keringetan parah, ini masalah subuh-subuh guys, subuh-subuh. Supaya ini, gue ngeliatin kamar gue sendiri ya, gue udah dak-dik-duk-dir guys. Supaya ini perasaan gue udah gak enak guys, ini gunting udah ada ya. Ini yang pengen gue gunting rambutnya nih. Ini yang rambut pengen gue gunting nih. Ini rambut yang pengen gue gunting ya guys ya. Supaya ini perasaan gue jujur, sumpah gue udah gak enak banget. Sumpah gue udah gak enak banget, sumpah. Gue ngeliat-ngeliat dulu nih guys. Yang paling gue ngeri ini di atas lemari gue guys, sumpah yang paling gue ngeri. Yang kata kemarin video gue itu yang di atas lemari itu gue jadi parno guys. Tiba-tiba lagu lagi begini, tiba-tiba dia ngintip dasar kan, itu yang gue parno ya kan. Gue yang bikin video sendiri, gue yang parno guys, sumpah. Sumpah ini demi kalian guys, ini demi kalian, sumpah. Gue motong ya. Tapi ini request dari kalian guys, gue harus motong nih. Kalian tonton sampai habis nih guys. Gue harus siapin mental dulu nih guys ya. Nih sumpah ini gue lagi ngeliatin dulu ya kan. Gue ngeliatin dulu siapa tau ada yang gerak ya kan. Gue ngeliatin baju gue apakah. Jadi ya kita potong ya guys ya. Kita baru potong sedikit dulu. Keras banget guys, sumpah. Keras banget, susah banget guys, susah banget. Sumpah ini susah banget, asli. Kok jam gue bunyi ya?
Sumpah, tapi ini asli keras banget ya, sumpah keras banget. Nah. Lah, kok gak kepotong? Lah. Oh, kepotong guys. Nih guys, kepotong sedikit guys. Nih. Sumpah ini baru kepotong sedikit ya. Sumpah ini baru kepotong sedikit. Sumpah gue gemeteran guys. Tapi kok tadi jam gue bunyi ya? Jam di depan itu guys. Padahal ini belum ada waktunya nih. Belum jam kayak pas belum jam 12, belum jam 3-nya, belum jam 3. Seharusnya kan kalau kayak gitu kan kayak misalkan jam 12, jam 1, jam-jam pas gitu, ini belum jam 3. Masih 2.50 tuh. Demi kalian guys, ini pokoknya langsung aja kalian subscribe dulu, kalian subscribe. Ini gue sumpah demi kalian, gue kayak gini guys, sumpah ini gue geri banget kemarin subuh-subuh sendirian gue. Ya, kita lanjut lah ya, kita lanjut nih. Oke guys, potongan kedua sudah dipotong guys. Nih guys, rambutnya udah agak sedikit pendek. Nah, ini rambutnya guys. Ini udah gue potong dua, dan jujur gue di sini kayak lebih panas rasanya. Sumpah ini gue kayak lebih panas sih, gue nggak tahu ya, mungkin emang dia mungkin udah lebih panas apa gimana, karena udah dua kali guys gue potong rambutnya guys, udah dua kali. Jadi sekarang gini guys, kalau misalnya emang kalian tiba-tiba dipotong tanpa sengaja, gimana coba perasaan kalian? Ya mungkin sama, gue nggak tahu ya, cuma kayak gue di sini ngerasa lebih panas, padahal gue nyalain AC gue. Dan ini gue nggak tahu, tiba-tiba kayak ngerasa lebih aneh aja gitu, kayak mungkin kok gue ngerasa lebih kayak lebih pusing ya. Sumpah guys, gue lebih ngerasa lebih pusing gitu guys. Setelah gue kedua ini potong, gue kayaknya sampai 3 kali guys, gue demi kok kerasa lagi guys ya? Apakah emang dia gak mau dipotong lagi apa gimana ya? Keras banget sumpah, keras banget, parah. Sumpah tadi gue kayak ngerasa ada yang ngetok-ngetok sumpah. Kalian denger gak? Ah, apa? Perasaan gue aja kali ya? Nih ya, coba kita lanjut ya. Abis itu kita lanjut nih guys. Nah, ini gue udah motong yang ketiga guys. Yang ketiga guys, ini udah motong ketiga guys. Gue lebih ngerasa lebih aneh. Ngerasa lebih pusing di sini. Jujur gue ngerasa pusing banget, parah. Thank you.
pokoknya kalian yang setuju gue gunting boneka ini, gunting baju yang boneka ini, kalian komen aja sebanyak-banyaknya di bawah dan support gue 20.000 subscriber guys. Udah dong, gue gak kuat lagi ya sudah. Pokoknya kalian yang setuju kalian ini untuk selanjutnya gue gunting baju sedikit boneka ini, kalian subscribe aja dan kalian komen sebanyak-banyaknya. Kalian setuju gak kalau misalnya gue gunting ini bajunya, karena banyak banget request dari kalian. Dan segitu aja video gue kali.